Oh, jublogan. Tapi tos betah di dieu we panginten. Oh, yang di dieu. Kuring cenah nya teh. Adi dieu mah tos sabar tahun di dieu teh. Wah, 20 aya 20 tahunan. Oh, di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Jenaka Raja Channel. Saya berada di Kampung Tutugan Bunisari ini kawan-kawan, Desa Sukalaksana, Kecamatan Balegung, Kabupaten Garut Selatan ya. Saya mau lihat ada satu rumah di sini katanya, kata warga. Nanti kita tanya-tanya ya. Ada satu rumah. Jadi ada satu keluarga di sini. Rumah terpencil ya, kita lihat nih, ini jalannya ke sini nih kan, ini dari pedalaman Garut Selatan nih kan, ini jalannya seperti ini nih kan, di sini emang warganya kebanyakan petani kopi nih kan, tapi ini masih pada hijau, belum bisa dipanen lah ya, jadi hanya 1-2 lah ada yang merah. Jadi belum pas untuk dipanen kayaknya. Ayo kita lihat nih rumah yang satu ini ya. Rumah terpencil ini ya. Kita mudah-mudahan ada nih orangnya ya. Kita nanti coba tanya-tanya ya. Oh, di sini juga ada sawahan warga juga nih kawan-kawan. Kita lanjut, emang di sini jalan licin banget nih kawan-kawan. Harus hati-hati banget nih. Jadi seperti ini. Pemandangannya indah sekali nih kawan-kawan. Kita lanjut. Di sini gak masuk motor kayaknya. Gak mungkin masuk motor. Jalan juga licin banget seperti ini kan kawan. Ini licin banget nih, harus hati-hati banget. Ini jalannya ya seperti ini. Ini banyak saung-saung warga nih kan kawan. Seperti ini nih. Jadi kesannya udah gunung ya. Itu namanya Gunung Sayur, kawan-kawan. Kita lanjut nih. Di sini emang air jangan ditanya nih, kawan-kawan. Subur banget airnya. Eh, punten, Pak. Nuju naon ini teh? Kirain gak ada si Bapak nih. Damang, Pak. Puntennya. Si Bapak udah nyawung gue barennya. Wih ka tonggo. Ai bumi di dia aya sana bumi hiji dia teh di mana teh? Kan eta. Nah ieu mah teu ngalih nya. Betah di dia. Ah, ieu mah tunggu sawah we di kebon. Iya, iya, iya. Bumi na mah di pangalengan. Namana dia gaduh sana di dia. Iya. Di Mangkalan teh. Mohon. Ieu ka dia jalanna teh? Iya. Ah, badan ninggal kalinya banyak. Sok aja nggak ganggu ya. Ayo kita lanjut. Jadi kita ada satu rumah di sini kawan-kawan ya. Ini di sini subur banget nih kawan-kawan. Jadi kebanyakannya di sini saung ya, Mangkalan katanya. Jadi pas sore pulang katanya kawan-kawan. Kita lanjut nih kawan-kawan. Kita menuju yang ke satu rumah ya. Satu rumah di kelilingi sama sawah. Kita lanjut. Jalannya harus hati-hati. Becek banget nih kawan-kawan. Gebros. Ini becek banget nih kawan-kawan.
harus hati-hati. Saya juga kotor sekali nih. Sampai begini lihat. Kotor banget. Jadi ini keindahannya ya. Ini baru belum bisa dipanen nih. Bentar lagi kayaknya nih kawan-kawan. Baru bisa dipanen nih. Sawah-sawahnya ya. Seperti ini nih. Pemandangannya tuh. Saya dari atas sana kawan-kawan. Ayo kita lanjut menuju ke yang satu rumah ya. Ayo lanjut ke kawan-kawan. Ini susah banget nih ya. Pedalaman Garut Selatan ini ya. Emang di sini rumah warga ya, terpencil-pencil banget nih. Ini pedalaman Garut Selatan, kawan-kawan. Seperti ini ya. Menuju ke rumahnya. Ya Allah ya Rabbi. Ada ular. Ngono juga riet. Sok lajang ah. Ayah among we kada ya. Kita lanjutkan kan. Di sini emang banyak warga yang lagi cari rumput nih kawan-kawan. Emang di sini rumput emang subur banget di sini kawan-kawan. Di sini emang kopi semua nih kawan-kawan. Ini kedalaman Garut Selatan nih kawan-kawan. Ini harus hati-hati jalannya seperti ini kawan-kawan. Saya sampai ke jatuh bangun kalau mau kesini nih kawan-kawan. Di sana udah kelihatan gunung sayur lah, gunung batu kawan-kawan. Ya seperti ini. Oh ini berarti ya. Ini rumah ya. Yang satu itu ya kawan-kawan. Seperti ini nih rumahnya ya, terpencil banget kan. Mudah-mudahan ada nih orangnya ya. Seperti ini nih kawan-kawan. Assalamualaikum. Ngiring pipi dion wios. Aduh. Cekap. Damang. Nuju ngabekong sih katanya. Awi mati dinyati wates. Cekap. Jadi ini menyanak awal di lantai. Itu awi mah. Iya teh, kamu kena YouTube. Ngiring ya biar. Jadi ya teh ngan hiji-hiji na bumi teh panginten ya. Punten atau bi ngarebong. Bias entong ah. Punten ibu nya, punten. Waduh. Masih kene lebaran. Cekap tos, cekap. Cekap. Mohon abi mah. Cekap. Nyalira cekap. Di dia mah ngan hiji-hiji nah henteu ngalihat tongwa tuh. Wah, ada rupa mangkalan ya. Oh, di dia mah. Asli nama di mana tuh? Pangalengan. Aslinya di Pangalengan. Oh, pun aku di pasir angin. Nya. Oh, eta teh. Aduh, ningan alhamdulillahnya. Majeng nya. Jadi kawan-kawan ternyata ini si bapak ini cuman di sini itu petani ya. Jadi rumahnya itu di Pangalengan katanya. Tapi oh jublegan. Tapi tos betah di dieu we panginten. Oh, nya. Nya. Rampung awinya sok kainanya. Cekap entong cekap. Mangga mangga cekap. Sok kamari sok saya. Cekap. Ai sehari-hari teh tani teh kana naon kana kopi we ieu teh. Kopi cabe naon geus kan. Soalnya dia mendingan da suburnya. Nyerang sepalung. Nya. Ternyata ini rumah satu-satunya terpencil sekali nih kawan-kawan. Terpencil.
Iya, terpencil. Tapi lamun malam teh keung dieu teh. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Tapi ini kan listrik kok masuknya. Alhamdulillah di masjid, listrik disimpan. Oh, jadi kaweh mah disimpan di masjid. Nya bieu teh aya informasi di tong tasna di handap aya rumah hiji terpencil. Punten abi yo pipideoan colongkeun. Ya, saya enak. Kayak YouTube. Ini anyurnya ampil wa dinten ini aya. Iya. Ada eta mah da butut ge aya acis seueur. Amin. Iya. Tapi ngaleut di sini emang pemandangan di sini kawan-kawan. Jangan ditanya ya, indah banget. Ya, tuh ya. Sekelilingnya ini kawan-kawan. Cekap. Cekap. Adi dia mah tuh sabar tahu di dia teh. Oh, di dia mah ningan terus rame nya. Jadi ini suasananya di pedesaan ya. Pedalaman Garut Selatan ini termasuk nih kawan-kawan. Jadi udah sampai 6 tahun ya di sini. Udah lama juga. Hampir 20 tahun. Iya, Mas, terukna 6 tahun. Oh, 6 tahun. Oh, Maman teh damang gitu. Iya, setruk. 6 tahun. Namanya. Jadi di dema terus hampir 20 tahun. Di dema 20 tahun. Eta wes anunya geus dari atuh si Om Nurul ogenya. Nya si Om Nurul teh sana ka dia teh ngamekeun sana langsung datang. Iya, iya. Corona. Ayana tos jadi putra. Jadi ini suasana lebaran nih kawan-kawan. Seperti ini kan. Sekarang 20 tahun. Iya, 20 tahun kemudian. Drama di kan di Pakiramin ayah. Iya. Pangalengan ayah. Oh, di Pangalengan ge ayahnya. Iya, di Kecil Limut. Iya. Aye teh kopi teh sa tepi ka panen teh sabar dinten ti melak teh bae teh 2 tahun. Iya, iya. Tapi umurna udah panjang manginten nya. Aye teh sabar tahun. 15 tahun. Oh, ieu teh ka panen nya. Iya, ni bae haning kali. Iya. Dina atuh di SMP nya. Kami teh. Jadi kan. Ini ke sawah juga, ke kopi juga nyapanya. Jadi ini kopi udah bisa dipanen juga nih kawan. Ya ini kopinya nih kawan. Tuh. Badan ngiring kapal Diana. Jadi ini. Jadi lihat ke ini di sini emang subur banget nih kawan. Jadi kolam juga di sini, ikan tinggal ngambil ya kawan-kawan ya. Kita lihat, waduh susah banget ikannya. Kita lanjut ya, lihat nih pelataran rumahnya ya. Yo, jadi seperti ini. Di sini emang kebun kopi semua nih kawan-kawan. Di kopi kolam. Indah banget. Nah ini banyak ayam bangkok. Indah banget lah. Ini hanya satu-satunya rumah nih. Saya dari atas sana ya. Jadi kesini nih kawan-kawan. Jadi seperti ini. Jadi kita udah diizinin sama yang punya rumah ngesot di sini kawan-kawan. Jadi kita saya bukannya gak sopan seperti ini, tapi saya minta izin dulu kawan-kawan, minta izin ke yang punya rumah untuk mengambil videonya nih kawan-kawan. Jadi minta izin dulu ya, nggak sembarangan ngambil video saya nih kawan-kawan ya. Jadi kesananya udah gunung ya kawan-kawan. Ya kalau keindahannya di sini jangan ditanya nih kawan-kawan ya. Oh, indah banget ya.
Ibu nun bisanya abi ya. Ini tos diizinkan video. Oh, tos bareum. Bapak nun bisanya abi ya. Jadi ini kawan-kawan. Jadi cukup sekian ya. Dan terima kasih ini dari rumah hanya satu-satunya di terpencil ya, di sayur sebut terpencil, dikelilingi sama sawah sama gunung, itu gunung kaki gunung Cayur, kawan-kawan. Ya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.